Hai friends, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Broom Diecast Channel. Oke, kali ini Broom Diecast Channel akan unboxing dan review mobil Nissan GT-R Liberty Walk warna white matte dari Mini GT. Untuk Liberty Walk ini sendiri merupakan brand modifikasi asal Jepang yang didirikan oleh Wataru Kato ya guys. Kalau menurut Liberty Walk sendiri, istilah mereka bukan simple tuning atau dressing up ya guys, tapi istilah yang mereka gunakan adalah remodeling cars. Jadi mereka modeling ulang lagi mobil-mobil yang sudah ada supaya terlihat lebih keren dan gagah tuh guys. Oke guys, tadi merupakan sekelas info dari Liberty Walk ya guys. Sekarang kita lanjut untuk unboxing mobilnya yuk guys. Nah, ini masih di segel plastik nih guys. Kita buka dulu plastiknya ya guys. Kita buka pakai tangan aja guys, plastiknya lebih mudah. Oke, ini dia sudah terbuka dari plastiknya guys. Gampang ya guys kalau pakai segel plastik seperti itu bukanya. Oke, kita langsung lihat aja nih guys, ada keterangan di belakang bungkusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa keterangannya Nissan Motor Corporation Official License Product dan juga ada Official License by LBholdings.co.ltd guys. Berarti diecast dari Mini GT ini sudah terlisensi langsung dari Nissan Motor Corporation serta lisensi dari Liberty Walk Holdings nih guys. Mantep ya guys. Berarti bukan kaleng-kaleng nih guys diecast-nya, karena lisensinya udah resmi langsung dari pabrik Nissan-nya dan Liberty-nya. Lalu di situ juga ada stiker hologramnya guys. Jadi produk dari diecast ini ori dari Mini GT langsung nih guys. Dan di sana juga tertera website Mini GT dan Facebook serta Twitter dari Mini GT-nya langsung. Nah, kalau di bawahnya ada warningnya nih ya guys, peringatannya produknya untuk kolektor model dan bukan mainan guys. Dan di situ juga tertera untuk umur di atas 14 tahun ya guys. Yuk kita buka mobilnya guys, kita keluarkan dari kardusnya guys. Nah, bukanya dari samping sini nih guys, kanan atau kiri bisa nih guys bukanya. Gimana guys mobilnya? Keren kan guys? Warnanya guys putih, putih matte ya guys. Jadi kalau ibarat cewek tuh kalau putih mulus gitu guys. Keren kan guys? Yuk kita lihat lebih dekat lagi mobilnya ya guys. Oke, ini dia guys mobilnya. Nissan GT-R Mini GT Liberty Walk. Oke, ini dia guys mobilnya Nissan GT-R Liberty Walk warna white matte.
warnanya putih doff gitu ya guys. Nah, kalau di sampingnya nih guys ada tulisan Liberty Walk, terus banyak sponsornya nih guys seperti HKS, Toyo Tires, LB Performance guys. Terus di spoilernya ada logo Liberty Walknya guys. Kalau di belakangnya ada tulisan Toyo Tires, Liberty Walk, LB Performance, platnya Liberty Walk. Di kaca belakang ada tulisan HKS, Liberty Walk, LB Works, Toyo Tires, LB Performance guys. Kemudian kalau di depannya pada kacanya ada Toyo Tires, terus LB Performance ya guys. Nah, diecast ini terbuat dari metal nih guys. Keren ya guys. Bannya juga terbuat dari karet nih guys. Dan spionnya juga terbuat dari karet ya guys. Keren nih guys mobilnya guys. Nah, di bawahnya kita bisa lihat nih guys, ada tulisan Nissan GT-R dan use under license. Dan di sini mini GT nih guys. Terus base-nya ini terbuat dari metal ya guys, keren guys. Bannya juga bisa muter nih guys. Yuk kita tes mobilnya bisa jalan gak nih. Oke, jalannya mulus ya guys. Keren nih guys mobilnya Mini GT Nissan GT-R Liberty Walk White Matte. Oke, sekian unboxing dan reviewnya nih guys. Di subscribe ya guys channel Broom Diecast, dan jangan lupa di komen. Terima kasih guys.